mihrabnya imam adalah tempat memohon dan bermunajat untuk minta rezeki. Yaitu apa yang kiasan doa berjamaah tentang rezeki. Mari kita berjamaah dalam kitab Al-Mustadrak itu satu bukan muslim. Siapa yang bermunajat kemudian mengangkat tangannya dan diadilkan oleh orang yang mendengarkan, maka fastajabalah, maka Allah akan mengijabah doanya. Itulah syarat. Ia naruh dasar nak kaya satu bersama. Ya, kau kata mak ada di mana? Dia nak dia ditunangkan apa tempat itu kita. Ini penting. Kemudian yang keempat, ini yang agak berat. Tugas tadi di mana? Ada kesalahan masih di dua waktu. Kupure masam paja nisa, si bagu kure masam paja subuh. Kecuali kuraki mak baca pateha akasera tak kini ni pertama lo pun minta. Ilahu terutin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin Al Fatihah. Minta nurnya Muhammad supaya kita bisa dapatkan itu. Ia nak kai mana seguru tak guru saya ini patungkan kaki pateha dan minta kupure masam paja perang dengan tasaka bacaan itu berangkat. Yang kedua, kiringan ibadah sininya sahabat dan dia sininya mereka yang aku lagi. Ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa sahabati wa khulafa'ur rasidin wal ulama'i amilin. Itu yang kedua. Yang ketiga, surai kiringan ibadah ino amur, hidup ataupun mati. Yang keempat, surai kiringan ibadah yang empat wali kutub dunia. Apa wali kutub kedalam dunia? Apa ini? Dan ini pemegang tongkat wali kutub yang empat. Tapi itu semuanya sudah wafat. Niga sana, Syekh Abdul Qadir Al Jilani, Syekh Ahmad Al Rifai, Syekh Ibrahim Al Dasuki, Syekh Ahmad Al Badawi, itu empat. Ya nangka makunrai matampu, napa tungkatan ipane dan pandai terpai, napa di lawa raka sebelum dia tidur, ebon. Tadi enggak berangkat ni kita bukan berita apa. Tadi miri dalam nak bilang untuk anakku atau kita bisa balik. Ebo. Tadi ini berangkat yang bijak-bijak turun pada toha berangkat. Kau boleh bilang kita bukan berita apa. Makanya kau tak kehat dia berkali. Nanti ini baca ya tu komen seperti itu setiap malam ketika istrinya hamil. Istrinya yang baca. Tepat tungkalkan iman yang tanya baik. Ya kau jadi anak-anak si rewan-rewan atau padri si tanda-tanda nawan itu berkahnya empat ulama wali kutub.